hari ini, Panoto Foundation bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan showcase untuk mengekspos dampak dan capaian program pintar serta mendorong upaya diseminasi praktek baik tersebut kepada sekolah madrasah kabupaten non mitra. Saya sendiri ingin memberikan pencerahan kepada seluruh siswa sekolah mitra dan pencapaian yang selalu ini. Pencapaian ini hanya terjadi dalam guru yang rajin, yang profesional. Selamat kepada guru. Praktek pembelajaran baik tadi dengan cara pembelajaran aktif, alhamdulillah sudah sama-sama kita lihat dan hasilnya memotivasi siswa lebih berpikir kritis lagi, kemudian inovatif dan kreatif. Di sini kami akan membuat sebuah alat peraga yaitu tentang tekanan. Di sini kami membuat dua buah alat, di mana alat yang pertama ini mempunyai lebar 2 cm dan panjang 2 cm. Kedua alat ini akan kami coba untuk duduki. Nah, dari kedua tekanan ini dapat kita ketahui bahwa tekanan pada alat yang pertama ini lebih besar dibandingkan dengan tekanan pada alat yang kedua. Melalui program Pintar Tanoto Foundation, kami para guru telah dilatih untuk mengikuti proses pembelajaran dan membuat siswa lebih aktif dan lebih mengalami proses pembelajaran dengan unsur mikir. Kita mencermati unjuk gaya program baik daripada program pintar pada pada sendiri, baik pada sekolah maupun pada madrasah. Terlihat ternyata pada hari ini bahwa pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang bermutu, pada hari inilah kita saksikan bersama-sama. Tugas Tanoto Foundation itu untuk menjadi mitra pemerintah, untuk menjadi katalis supaya program dan diseminasi untuk semua sekolah di kabupaten ini dan insya Allah juga untuk semua sekolah di Provinsi Jambi. Kami pemerintah daerah Kabupaten Jambi Timur memberikan apresiasi yang besar kepada teman-teman dosen. Saya berharap transfer ilmunya, transfer pendidikannya ini terus bisa kita jaga, bisa kita salurkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Timur. Bapak Ibu sekalian, saya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pameran program secara resmi saya buka. Siswa menjadi lebih kreatif, menunjukkan hasil karyanya dalam perbaikan.
pelajaran, orang tua menjadi lebih aktif dalam mendukung program peningkatan kemampuan sekolah. Kita dapat mempersiapkan kegiatan kita, pameran atau showcase yang dilaksanakan bersama orang-orang Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Bandung Timur. Luar biasa, mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita semua, terutama nanti untuk destinasi program Pintar di Kabupaten Bandung.